Iya, datang lagi Mas. Iya. Wah, alhamdulillah. Apa? Cumbu. Cumbu ya? Kerasan Rene. Wow, kerasan Rene. Cumbu kan kerasan Rene. Iya, ini ya, alhamdulillah. Karena cumbu langsung geblak. Jadi cumbu kembali lagi. Pagi-pagi di Pool Island Yogyakarta dapat kiriman nasi Padang. Wah, kalau hari ini Pak Ketua, ya. Ini kiriman dari kemarin kan dari hamba Allah di Medan. Ya. Kalau sekarang kiriman dari hamba Allah di Dumai. Sama-sama Sumatera. Iya, yang kemarin pesen tepung gaplek ke saya. Oh, yang ongkosnya 300 berapa itu? Ongkos tepung. Barangnya cuma 50.000. Heeh. Ongkos kirimnya 300. Iya. Tapi apa-apa beliau udah pengen aja. Iya, iya benar. Padahal sih enggak diurusi ongkosnya 300, iya. Harganya cuma 50.000. Betul, betul, betul sekali Pak Ketua. Ini pokoknya hari ini hari kebetulan minggu berkah dan hari ini kebetulan nasi Padang samping juga tutup. Tutup. Jadi ini nasi Padang dari hamba Allah di Kota Dumai Pak Ketua. Sampaikan terima kasih. Terima kasih hamba Allah di Kota Dumai yang telah memberikan nasi Padang untuk Ruai dan untuk Kasalen. Semoga hamba Allah di Kota Dumai mendapatkan tulisannya. Dijadikan koreksinya, dimurahkan rezekinya, dan selalu panjang umur. Amin, amin. Oke, ini sudah banyak sekali ini kita terima ya, ini ya. Dan ayo Pak Ketua, ayo. Langsung kita makan. Makan, anggota disuruh kumpul, Bang. Anggota kumpul, makan bareng. Makan nasi Padang. Anggota kumpul, makan nasi Padang. Ayo Bang Arul, Bang, Pak Japar. Mas, ayo gabung, wey. Makan bareng. Ya Mas ya yang nganter ya. Kemarin anaknya nonton enggak? Nonton ya. Bilang-bilang gimana anaknya? Mantap. Masuk YouTube gitu ya. Anaknya namanya siapa? Irji. Oh ya, sini salam sama Irji yang di rumah. Nanti biar nonton. Lagi ziarah sekarang hari ini. Oh, ziarah. Di mana? Ayo. Magelang. Oke ya, semoga Bang Irji nonton nanti ini. Ayahnya luar biasa. Nah, ini ya. Kerja di Pahlawan Padang. Oh, sebentar Mas, tak kasih bingkisan dulu Mas. Sebentar Mas. Hah? Iya, ayo makan di sini, Bang. Silakan, Bang. Ayo Mas. Oke. Ambil. Mari Pak Japar. Iya kan? Situ aja lah. Yuk makan bareng. Kumpul bareng makan bareng. Pak Iwan. Monggo mumpung masih panas sebelum geblebrotan oli. Pak Gus. Nih Mas, nih Mas. Ini yang Mas ini setiap hari nganter ke sini ya. Ini kita kasih bingkisan. Ini untuk Mas. Semoga bermanfaat. Udah punya istri berarti kan? Nah, ini kebetulan wajar, jamnya. Kalau aja udah punya istri, Mas. Enggak, maksudnya gini. Oh. Ini kebetulan jamnya itu jam cewek, Pak Bun. Oh, iya. Jadi Pak. Karena stoknya tinggal jam cewek yang saya bawa nanti ini untuk Mas. Nanti itu hadiah istri ya. Enggak apa-apa ya? Ini apa? Anakku dua. Satu cewek. Oh, satu cewek, satu cowok ya. Udah, nanti untuk anaknya juga bisa. Ini ya. Ini satu buah jam tangan dari Kedai Jam Indonesia. Ini mohon diterima, Mas. Mohon. Terima kasih. Diterima ya, ya. Sampaikan terima kasih untuk Kedai Jam Indonesia. Oke, siap. Terima kasih untuk Kedai Jam Indonesia. Misalnya Kedai Jam Indonesia. Ya. Semoga sukses dan berkah. Berkah. Amin dan semoga bermanfaat. Seneng ya? Seneng enggak? Alhamdulillah. Mimpi apa tadi malam? Wes lah nanti wes untuk Mas nanti apa yang di kerja di rumah makan sederhana nonton enggak? Ya tadi udah tak kasih tahu. Oh gitu ya. Kemarin juga masuk YouTube. Tadi udah kasih tahu. Oke. Siap Mas. Lanjut. Ya, Mas. Makasih Mas. Kita ngumpul bareng di sini, kiriman dari hamba Allah di Kota Dumai ya. Kita makan bersama di bawah pohon ketapang yang rindang. Bang Isa, mari Bang Isa. Bang, ayo Bang. Bang Arul. Pak Iwan juga hadir siang hari ini, alhamdulillah. Bang Arul, mana Bang Arul? Wah, Bang Arul ini. Mari Pak Agus. Bang Arul, makan bareng. Ya, Bang, hati-hati.
Yuk. Ayo Bang Arul, mumpung belum isi perutnya ini karena warung nasi padangnya tutup. Pak Gus, mari Pak Gus. Ayo Bang, cuci tangan dulu, ayo makan bareng biar enak, nikmat pagi-pagi ini, mumpung hangat. Pak Ketua juga, wah Pak Ketua ada. Langsung akan. Ayo Bang Arul, langsung eksekusi pokoknya. Terima kasih saya ucapkan kepada hamba Allah yang berada di Kota Dumai. Semoga hamba Allah yang berada di Kota Dumai selalu dimudahkan segala urusannya, murah rezeki, panjang umur, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Udah Bang Isa, ayo makan bareng biar nikmat. Bang Isa juga udah bawa ini ya teman-teman ya, ini mau makan bareng di Pulau Air Yogyakarta. Berkah untuk semuanya. Istirahat dulu Bang. Ayo Bang. Mana Bang Udin tadi? Ayo Bang Udin. Bang Udin. Ayo gabung. Biar nikmat kalau bareng-bareng. Semoga hamba Allah yang berada di Kota Dumai selalu dimudahkan segala urusannya, murah rezeki, panjang umur, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan selalu murah rezeki tentunya ya, pokoknya berkah barokah untuk yang memberi maupun yang menerima. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Ayo Bang Udin. Untuk kali kedua ya ini ya teman-teman ya, dapat kiriman nasi padang sederhana ya. Udah, ayo silakan Pak. Ayo Bang Udin, isi amunisi dulu. Yang anggotanya Bang Isa udah semua? Udah, oke aman. Dan untuk hari ini yang akan diberangkatkan menuju Kota Medan bis ALS Nopin 366 ya, dengan cincu Bang Isa ya teman-teman ya. Dan kebetulan hari ini juga berkumpul 2 unit bis ya teman-teman ya. Wah, platnya keren. Reyok. Platnya Reyok biasanya. Reyok itu Ponorogo. Tapi platnya R Cilacap. Untuk semuanya ini pokoknya ini. Pak Ketua. Sudah habis? Bapak. Bang Arul. Bang Udin Bapak. Semuanya. Makan bentar lagi nih, tak menyelesaikan durasi dulu, terus makan bareng nanti. Oke ya teman-teman ya, saya juga akan menikmati nasi padang kiriman dari hamba Allah di Dumai ya, yang telah berbagi untuk saudara-saudara kita di Pulau ALS Yogyakarta, untuk kru bis ALS Nopin 246 dan kru bis ALS Nopin 366, dan juga untuk petugas dan juga saya juga alhamdulillah. Pokoknya doa terbaik untuk hamba Allah yang berada di Kota Dumai yang telah berbagi pagi hari ini. Doa saya, semoga hamba Allah di Kota Dumai selalu dimudahkan segala urusannya, murah rezeki, panjang umur, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila dari kalian suka dengan video saya, silahkan like dan juga subscribe. Tetap semangat, jangan lupa sholat berbagi dan berkarya. Dari Kota Yogyakarta, berhati nyaman. Horas. Putri Pak Ketua.
aman. Udah aman, oke. Alif udah HP pun. Udah telu. Alif terima kasih ya. Saya akhiri, pokoknya tetap semangat, sukses selalu untuk seluruh subscriber penonton channel Rafa Farah Family. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.